Jadi di sini kita nak lantik satu jawatankuasa parlimen yang tujuannya ialah untuk memertabatkan parlimen. Tapi kalau kita tidak boleh mempertabatkan diri kita sendiri, di mana letaknya parlimen, Yang Berhormat? Penting untuk kita perhatikan, kerana lainnya sudah hampir 95% siap, Datuk Yang Dipertua. Dan kalau begitulah pada sifatnya PSC ini, yang disebutkan sebentar tadi kawan saya Kuala Krai, yang kalaulah mau dihadirkan hanya untuk memperbaiki apa yang disebutkan sebagai the PSC hope to change the negative baseless perception, itu satu perkara dalam dari segi term of reference-nya yang jauh tersasar. Saya ingin menyebutkan kepada kawan-kawan yang lain di Dewan yang mulia ini, Datuk Yang Dipertua, kalaulah sahabat saya Ulu Langat kerap disebutkan, saya mau merakamkan di sini betapa Ulu Langat merakamkan satu persoalan kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan persoalan memohon menyatakan secara terperinci kenapa Linus diberikan kelulusan pre-operasi ataupun TOL, temporary operation license, setelah selama 2 tahun sedangkan ia mendapat tentangan hebat daripada penduduk Kuantan dan seluruh rakyat Malaysia. Itu ditanya oleh Dr. Cik Rosli Hulu Langat, Cik Rosli Cik Mat minta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan mengapa TOL diberikan. Itulah dia daripada Hulu Langat. Ini persoalan dalam sesi